เตะตะกี้นี้บ้างอาเดดูเอกูฮะบูบูมูลมูลเลอร์ใส่ปลาสังกิตูตาฮาเดอุดังบ้างมันลักก็ตีกูเอกูฮะโตเดียอาตาเปย์ใหญ่นี่คือสิไตเตะบ่อยเนี่ยบ้างยังคิดตาเปย์สิบจีอีกทีเดียวไปนี่kita tengok macam mana dia punya pergi. Yang ini pula. Hai, dua hari lagi tak apa bang nak tengok. Kalau main angkat ada, angkat ada eh. Ha. Saya dah cakap dah bang. Memang melegak bang. Huh. 5 ekor eh. Oh, nampak tu spek kuning sesaja bang. Astagfirullahalazim, boleh jadi gugur iman eh. Iman boleh jadi gugur bang. Ya, baru umpan padu mantap. Terbaru eh, jago. Tengok dah pecah tak pecah bubu ni. 2-3 hari lagi. Okay bang, alright eh. Dapat tempahan mengejut bubu dan galah 12 biji bang. Jadi tempahan mengejutnya dia nak ambil petang ni juga eh. 12 biji daripada member saya yang duduk di Endau Mersing, Rompin Pahang bang. Bubu yang dia beli pada episod yang lepas 20 biji bubu ke Endau Rompin beraksi. Boleh tahan eh. Jadi dia menempah lagi 12 biji bang hari ni nak buat eh, nak ambil eh. Jadi bubu baru 2 biji ni saya tak pasang lah bang. Ada berjanji dia nak datang. Pun dia pun dapat permit merentas daerah ni. Dia turun ke Sedili inilah hari ni. Jadi sebesalah saya nak pasang bubu baru-baru ni eh. Jadi bubu-bubu yang ada yang kat sungai saya deal balik dengan dia. Dia cakap boleh lah sebab bubu pun baru lagi bang, baru pasang 2 hari lepas. Jadi saya tukar bubu lama, saya ambil bubu baru yang saya pasang tadi bang, jual dengan dia eh. Dia minta tolong sangat. Okay alright. Okay bang, trip ketiga eh. Mengantar bubu bersaiz 12 inci je semua bang ke ilir eh. Mungkin trip ni trip terakhir eh. Saya mengantar bubu bang bersama dengan member saya bang. Ini member saya eh. Ha, otai kamu sayang ni. Kalau bab-bab tengok dia punya bot dia tu 3 color eh. Hijau, kuning, merah bang. Ha, ada makna tu eh. Okay, alright bang. Ha, sebelum tu kita layan intro dulu bang. Okay bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Dekor bang. Aduh, wah awak memang dapat saiz-saiz yang padu weh. Alhamdulillah bang. Okay bang. Alright eh. Misi ketiga saya mengantar bubu bersaiz 12 inci bang. Semua sekali eh. Jadi saya hantar ke spot air masin bawah Kambau bang. Mudah-mudahan beri rezeki eh. 2-3 hari lagi nak pergi tengok bubu bang. Misi ni yang ketiga bang, mengantar bubu ke sebelah hilir. Hulu ke hilir bang, dia punya tajuk eh. Ini hari insyaAllah 2-3 hari lagi saya akan pergi tengok bubu bang. Tu saya mengambil hasil untuk dijual eh. Okay right bang, jom kita gerak dulu eh. Okay, ni adalah jeti Kampung Sayang Resort bang, sebelah saya punya pangkalan. Okay, sebelah rumah bapak saya ada resort eh. Mana-mana yang nak mandi udang di sini boleh bersantai dekat resort. Ada tempat mandi bang, ada berpatutan eh. Okay right. Nanti saya tunjukkan gambar resortnya. Okay alright. Jom kita gerak bang. Alright bang. Dah sampai eh lokasi tempat memasang bubu.
Jaring orang bang sebelah bawah eh. Jaring member saya ni saya rasa. Dia memang kerja menjaring eh. Jadi kita pasang belah tepi bang. Saya nak kait dulu bang tali lama saya eh dekat sini. Cuma ada lagi ke tidak saya tak tahulah. Spot ni. Kalau tak ada saya pasang lah. Tali baru bang. Kait dulu bang. Okay alright eh. Tali baru tak berjumpa bang. Jadi saya kacak tali. Tali baru lah. Tali lama tak berjumpa bang. Tak tahu ke mana pergi berambuh dia. Lagi satu sebab air dalam bang ni. Susah sikit nak cari eh. Kalau nak cari air kering timpas betul eh. Jadi tak ada arah lah. Terpasang je lah. Okay. Hari ni saya menggunakan umpan ubi bang. Red bubu yang sebelah bawah ni semua pakai umpan ubi eh. Okay alright. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada batu bang. Bubu baru ni. Mudah-mudahan dia tenggelam molek lah. Okay alright. Sebiji dah settle eh. Banyak lagi bang yang nak dipasang eh. Ya, alright, jom kita teruskan lagi bang. Mana lagi nak pasang ni? Bang, yang ini talinya dah ada tepi air. Timbul. Saya tinggal ambil je tali saya. Jadi tinggal pasang je lah bang. Sekejap lagi ni sekarang kita pergi check saya punya bubu yang dah dipasang hari kemarin eh. 3-4 hari lepas. Dah beraksi belum. Okay, alright. Masuk umpan ubi bang. Okay. Right. Okay alright. Yang ini pula eh. Kita taruh 12 inci yang ini pula eh. Yang ini pun bubu. Tak beripir bang daripada dulu eh. Dia punya karung ada koyak sikit. Tak apa bang. Yang koyak pula yang buat power eh. Okay alright. Cara pasang eh. Hari ni saya ada membawa umpan terbaru bang. Umpan jagung bakar eh. Trip hulu ke hilir. Umpan jagung bakar bang. Okay alright. Sikit je bang. Baru pun je eh. Letak ubi sikit bang. Tengok dia punya pergi dia. Minggu depan macam mana jagung bakar punya pukulan eh. Ada jumpa pula orang jual jagung bakar. Jagung bakar pula. Jagung reject eh. Jadi saya belilah sikit. Buat test kata orang. Okay alright. Dah bang. Semoga kamu beraksi di sini. Jagung bakar punya pukulan eh. Tanda sikit bang. Sebab ni tempat baru saya pasang eh. Takut lupa. Okay alright eh. Okay yang ini pula bang. Tak jagung bakar satu eh. Ubi satu bang. Okay alright. Tu dia ya. Tak ada batu bang. Asyik lah eh. Mudah-mudahan dia tenggelam bang. Batu terlupa bawa eh tadi. Tak ada arah lah eh. Mana lagi saya nak pasang ni. Itu spot-spot yang pernah saya pasang lah. Jadi tak pernah tak lupa lah di mana saya pasang lain kali eh. Alright. Jom kita teruskan lagi bang perjalanan eh. Okay, try pasang dekat sini pula lah. Okay alright. Okay alright bang. Sini pula eh.
siap cocok kayu dah bang. Cari-cari tali lama tak ada eh. Tak tahu ke mana lah. Air dalam. Susah sikit nak cari eh bang. Ha, tu dia. Okay, alright. Ubi kita letak satu je bang. Ubi pun tak banyak eh. Jagung bakar bang. Terbaik dari ladang. Umpan bubu eh. Ha, tu dia. Kita tengok dia beraksi 3-4 hari lagi. Macam mana? Ha. Bang, sikit bang. Daun nipah sebagai tanda eh. Tapi saya tak lupa lah. Tempat ni saya pernah pasang bang. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Mandoga kau di sebelah hilir eh. Hulu ke hilir? Haha, alright. Jom kita terus sekali lagi perjalanan. Tengok mana tempat bagus eh. Okay, alright bang. Di sini pula eh. Ada orang telefon bang. Sekejap eh. Hello. Okay bang. Alright eh. Dapat tempahan mengejut bubu dan galah 12 biji bang. Jadi tempahan mengejutnya dia nak ambil petang ni juga eh. 12 biji daripada member saya yang duduk di Endau Mersing, Rompin Pahang bang. Ah, bubu yang dia beli pada episod yang lepas eh, 20 biji bubu ke Endau Rompin beraksi. Boleh tahan eh. Jadi dia menempah lagi 12 biji bang hari ni nak buat eh, nak ambil eh. Jadi bubu baru 2 biji ni saya tak pasang lah bang. Ada berjanji dia nak datang. Pun dia pun dapat permit merentas daerah ni. Dia turun ke Sedili inilah hari ni. Jadi sebesalah saya nak pasang bubu baru-baru ni eh. Jadi bubu-bubu yang ada yang kat sungai, saya deal balik dengan dia. Dia cakap boleh lah sebab bubu pun baru lagi bang. Baru pasang 2 hari lepas. Jadi saya tukar bubu lama, saya ambil bubu baru yang saya pasang tadi bang. Jual dengan dia eh. Dia minta tolong sangat. Okay, alright. Ha, ada rezeki tercampak hari ni bang. Dia datang eh. Trip kedua Endau Rompin membeli bubu dan galah bang. Okay, alright. Jom kita pasang bubu ni pula eh. Okay bang, ni bubu tutorial sambil daun nipah bang. BM yang ke 78 punya bubu eh. Dia pergi ke hulu, dia pergi ke hilir. Hulu hilir, hulu hilir. Ha, ini saya pasang ke hilir pula eh. Dia nak beraksi sebelah hilir pula bang. Okay, alright. Ada pemancing bang lalu eh. Haa, tu dia. Haa, alright. Dia tengok saya pasang bubu eh. Dia kalau nak curi memang tak dapat lah. Saya pasang dalam-dalam bang. Nak curi kena menyelam dalam air eh. Haa, okay, alright. Okay, mudah-mudahan bubu tutorial sambil daun nipah beraksi pada minggu depan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, tu dia umpat jagung saya taruh eh. Kalau minta-minta penuh bang sebelah hilir ni pula. Dia punya pukulan dia. Ah, tu dia bang. Ah, jom kita gerak. Okay, alright. Kita pasang dah sini sebiji eh. Tiga pot sampai naik cala bang. Kena takik dengan parang eh. Tak ada agak lah. Okay, alright. Dapat tempahan bubu dan galah 12 biji bang. Orang ni pun saya nak buat tan yang lain, dia tak nak pula bang. Dia tak ada masa nak gerak eh. Kalau boleh dia nak cepat sebelum puasa bang. Jadi tak ada arah lah eh. Saya buat yang baru yang lain pula nanti bang ganti. Kesah bang mana-mana eh. Boleh je. Janji jalan bang barang saya. Okay, alright. Kita pacak sebiji lagi yang ini. Lepas tu lagi sebiji bang.
Ha, lepas tu saya main tukar-tukar bubu bang. Ambil bubu-bubu yang baru-baru saya pernah pasang. Saya akan bawa balik bang bubu tu. Ha, dia nak beraksi dekat sungai lain pula eh. Okay, alright. Ha, tu dia. Okay, alright bang. Biji lagi eh. Dek, terkini bang. Ada dua ekor eh. Ha, bubu mula-mula saya pasang hari tu. Dah ada udang bang. Malagak eh. Tiga ekor. Ha. Tu dia. Ah, tak apa, yang ini kita simpan. Ha. Baiknya bang. Ha. Jom kita ambil sebiji lagi depan ni. Kita tengok macam mana dia pergi. Yang ini pula. Hai, dua hari lagi tak apa bang nak tengok. Kalau main angkat ada, angkat ada eh. Ha. Saya dah cakap dah bang. Memang melegak bang. Huh, 5 ekor eh. Oh, nampak tu, spek kuning sesaja bang. Astagfirullahalazim, boleh jadi gugur iman eh. Iman boleh jadi gugur bang. Ya, baru umpan padu mantap. Terbaru eh, jago. Tengok terpecah tak pecah bubu ni. 2-3 hari lagi. Ha, dah tak ada arah lah. Ada orang nak beli bubu eh. Ketidak saya pasang apih ni bang. Hai, melegak bang. Diam-diam eh. Okay, alright. Melegak bang. Huh. Nampak tu spek hitam saja bang. Ya. Yeah. Janganlah saja eh. Hai, ini kalau tengok bubu nanti ni meletup bang. Ha. Okay, alright. Saja je update eh. Okay, alright bang. Ah, lagi sebiji eh. Habis pasang. Ah, lepas tu saya balik lah. Ah, bubu-bubu baru ni saya ambil balik semula bang. Ah, ada yang dah beraksi eh. Ha. Beraksi. Udang dah masuk bang. Ah, tapi tak ada arah lah. Mungkin rezeki orang yang nak ni pun tak boleh cakap apa juga eh saya. Ah, dia minta tolong. Lebih kurang macam gitulah bang. Kita hantar dia beraksi dekat Sungai Endau Rompin Pahang bang. 12 biji lagi eh. Dia nak beraksi kat sana. Yang 20 biji dah beraksi bang. Ha. Dia tak boleh tahan bang. Dia order lagi eh. Order mengejut ni terpaksalah. Saya yang dah pasang tu saya ambil lah 12 biji. Haa, tak apa bang. Haa, relax. Slow-slow eh. Haa, alright. Okay, alright bang. Lagi 2 biji lagi eh. Saya nak tukar saya punya bubu ni bang. Haa. Lama kau semilap. Saya tukar 12 biji. Tali ni jam eh. Kek ketat-ketat ni udah je nak tercabut gigi. Ha, tu dia ya. Okey. Seselit dulu. Okey. Tukar 12 inci pula bang bubu ni eh. Dekat sini. Ha, tu dia. Hup. Relax bang. Yang saya angkat ni nak bawa balik eh. Ada orang tempah. Jadi dia dah beraksi bang, bubu baru saya ni. Ha, tu dia. Ada udang dah bang. Seko eh. Ha. Jadi udang ni saya tak bawa balik bang. Saya simpan dekat dalam ni bang. Ha, tu dia. Dia berpindah rumah pula eh. Berpindah hotel. Okey. Alright. Ha, tu dia bang. Okey. Moga awak beraksi 12 inci pula kat sini eh. Ha, yang 10 ni saya bawa balik. Okey, lagi sebiji lagi bang. Saya balik ah eh.
Membawa pulang bubu baru dipasang eh. Ada orang tempah bang, tempah. Kira tempah tak diduga ni. Okay alright, lagi sebiji bang. Patut saya balik kan eh. Settle dah. Maknanya saya bawa dalam 24 biji tadi bang. 12 biji je pasang. 12 biji bawa balik semula eh. Okay alright. Okay alright bang, last minute eh. Sebiji yang tak akhir. Dan saya akan balik bang, membawa hasil bubu hari ni bang. Bubu yang ditempah daripada rakan saya yang duduk dindau rompin mersing eh. Dah rompin Pahang, sama je lah tempatnya. Bubu-bubu yang dia beli pada episod BM yang ke berapa eh, lupa lah. Beraksi bang dekat sana. Dia pun dah tak boleh tahan dah bang. 20 biji punya bubu eh. Kali angkat berkilo bang. Dia cerita. Jadi dia tempah lagi bubu. Bubu-bubu yang ada ni. Secara mengejut eh. Saya pergi pasang dia telefon pula nak. Jadi saya cakap ada. Saya angkat. Angkat yang baru saya pasang lah. Jadi bubu-bubu yang saya bawa balik ni semua dah beraksi bang. Dekat sungai sini. Dia akan bertukar beraksi dekat sungai. Sungai yang lain pula eh. Rezeki ada di mana-mana bang. Jangan takut. Okay alright. Tu dia. Misi hulu ke hilir bertukar tragedi. Misi ke endau rompin Pahang bang. Okay. Misinya adalah membawa pulang bubu 12 biji yang ditempah secara mengejut ke endau rompin mersing bang. Okay alright. Alright bang. Okay. Member daripada Endau Mersing dah sampai eh. Dia datang naik kereta wajar bang ambil. Hari tu dia datang naik van. Ini kali dia datang naik kereta wajar pula eh. Bubu yang saya bawa balik daripada sungai tadi, dia nak beraksi dekat sungai Endau Rompin Mersing. Jadi member yang tempah secara mengejut pada tengah hari tadi bang, dah sampai dah. Dan bubu-bubu tersebut, inilah bubunya. Dan saya dah standby dah untuk beliau ambil eh. Rezeki tidak diduga bang. Alright eh. Kalau sini tak boleh, kalau setakat dalam 20 biji payah nak dapat 2-3 kilo. Kawan dapat. Itu saya cakap. Ini kalau bahasa 20 biji boleh datang tempah lagi. Maknanya tu kalau angkat 2 biji, saya cakap tadi lah dalam video, saya cakap kalau 20 biji boleh angkat 3-4 kilo, maknanya dia datang. Dia datang tempah lagi bang. Masalah ni apa? Apa paik? Paik ni kat sana paik sepatah beli. 400 lebih. Mampus. Sini baru 280. Yang ni 280. Yang 12 inci tebal ni. Bukan 12 inci nipis eh. 12 inci tebal 600 lebih. Tak boleh beli pendek bang. Nak beli beli sebatang. Mati. Kau tanya kau ingat nak beli dalam 4 kaki ke belajar-belajar kan? Tak boleh dia kata. Kalau nak beli sebatang tu. Tapi kalau beli sebatang apa hati bang. Banyak dapat. Beratus. Beli memang modal memang tinggi. Tapi bila kata jadi. Maksudnya kalau bubu sampai beratus tak sebab kerja lain lah. Yelah habis abang cakap. 20 biji boleh dapat dekat 4 kilo, 3 kilo. 2 kilo lebih dalam tangan lah. 2 kilo lebih. 20 biji? Hari dekat 4 kilo. 20 biji tu? Macam tak percaya. Bubu kawan yang bubu yang pengek tu pun masuk sampai 7-8 ekor. 7-8 ekor? Nampak? Ini tadi video tadi saya buat dah masuk jongkong 2 ekor, 4 ekor udang telur. Ada sebiji tu. Lepas tu sebiji lagi 2 ekor, seko 2 ekor sebab baru pasang 2 hari. 2 hari lepas saya pasang. Yang baru-baru ni ujung mula 3 itu hari. Siap 40 biji saya ada taruh dalam video. Ada tak orang nak beli? Dan lagi udang dah hilir dah start ada. Lambatlah tunggu. Hantarlah dulu. Lala minit abang pula telefon. Alamak eh. Kira saya angkat je lah. Tak ada buat apa lah tu. Angkat ini saja lepas. Tengah lagi boleh susut. Kawan-kawan
Boleh-boleh bang. Lepas raya eh? Okey, lepas raya sempat lah. Tak apa, nanti saya standby kan lah, senang. Saya buat lagi modif daripada jaya ni. Cuma tulang dua. Ni yang besar keluar kan, yang kecil dapat masuk banyak sikit. Cuba try masuk yang kecil. Yang besar boleh taruh di tengah nanti. Sana biasa 4 biji je. Tengah boleh lah, cukup lah. Di tengah ni semua boleh masuk dah ni. Susu molik lah. Tak boleh jatuh sik bawah. Masuk ni? Tak, sik yang tengah tak ada. Tengah tak boleh jatuh. Oh, tak boleh jatuh. Tak boleh jatuh, susu je lah molik. Sebiji. Dua. Cukup lah. Boleh taruh dua lagi belah depan nanti. Bang, penuh eh kereta wajah hari ni. Bawa balik bubu saya bang. Misi hulu ke hilir bertukar menjadi misi sedili ke endau rompin eh. Mengesing. Okey, alright bang. Terima kasih kepada owner yang beli kali kedua bang. Dia cerita dengan saya 20 biji bubu yang dibeli boleh dapat 4 kilo lebih, 5 kilo eh. Jadi dia pun dah tak boleh tahan bang, beli lagi. Alhamdulillah eh, rezeki. Okay bang, alright eh. Misi hulu ke hilir bertukar menjadi misi sedili ke endau rompin Pahang bang. Okay, ownernya dah gerak balik eh. Terima kasih bang. Okey, ondo lagi, ondo. Lagi. Boleh. Okey, alright. Okey, assalamualaikum. Jadi ownernya beli 12 biji bang tambah. Dia cakap dengan saya eh. Dia punya bubu yang beli pada episod yang lepas 20 biji boleh berhasil 4 kilo lebih, 3 kilo lebih eh, boleh jejak 5 kilo 20 biji punya bubu bang. Jadi dia pun tak boleh tahan bang, beli lagi ya. Dan lepas raya dia cakap dia akan tempah lagi bang. Okay, alright, sampai di sini video saya pada kali ni bang. Jumpa lagi kita di next episod yang akan datang eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari sedili bang.